Oke, teman-teman, masih dari si monster ya. Satu di antara dua sapi monster milik dari Mas Imam. Banteng ya Mas sekarang. Sudah banteng ya, betul ini. Sangat signifikan, teman-teman ya. Ini kami datang berarti sudah untuk penjemputan si kentung ini udah 2 bulan Mas ya. Ini 2 bulan kemudian kami datang kembali, teman-teman. Ini sudah signifikan, sudah banteng, teteh. Sis banteng, teman-teman. Ya. Ini ada kawan-kawan juga yang bilang mirip. Ini bukan damar bulan, ini mirip damar ulan, ya. Damar bulan KW. Ya. Mantap, teman-teman. Ya. Ini punuknya sudah jos gandos, teman-teman. Damar bulan KW. Sangat signifikan ini Mas Imam, 2 bulan kami tidak datang, sangat mempesona teman-teman. Kalau kalian terpesona, silakan juga, ini tidak menutup kemungkinan kalian boleh meminangnya. Istimewanya ini di depan. Iya, oke. Istimewa banget teman-teman ini. Wow. Jos gandos teman-teman ini. Dari depan sebelah sana teman-teman ya. Wah mantap ini penuhnya teman-teman. Wow. Sampai Mas Imamnya sendiri nggak kelihatan itu teman-teman. Pada Mas Imam tinggi teman-teman, ini sampai kanclep dia. Mantap nih teman-teman. Kalau ini selama di sini belum diadakan penimbangan Mas ya? Belum ya. Istimewa. Sudah sih, sudah, tapi rahasia. Rahasia, oh teman-teman. Ini sudah beliau timbang, teman-teman, tapi dirahasiakan. Disembunyikan, teman-teman. Oke, biar kalian perasaan. Banteng, ini teman-teman ya. Oh. Terus gandos, teman-teman ya. Pokoknya. Tuh. Oke teman-teman, setanah air, barangkali dimanapun Anda berada setelah melihat video kami, barangkali kalian ada niatan untuk hadir ya, untuk hadir di kontes APPSI Kerawang tahun 2023, kalian belum punya amunisi untuk dibawa ke sana, silahkan kalian boleh pinang si kentung ini. Insya Allah ini bisa menjadi salah satu amunisi kalian. Wah, mantap banget ini teman-teman. Akan kalian sandingkan dengan siapa? Akan kalian tandingkan dengan siapa? Ini adalah salah satu amunisi buat teman-teman semua. Oh iya, kalau Mas Imam sendiri bagaimana rencana di kontes APPSI Kerawang ini akan? Nah, itu kan kebetulan bulan Januari saya lahiran loh Mas, istri lahiran. Oh. Punya baby baru. Oh lah. Punya baby baru. mainan baru. Punya. Di bulan Januari itu Mas ya? Bulan Januari. Jadi kayaknya tidak bisa hadir Mas ya. Pasaran juga kayaknya private soalnya. Okay. Bisa belanja. Jadi suami siaga, Mas. Bidan siaga, suami pun siaga, Mas ya. Oke. Iya. Oke, okay. Okay, kita pemberitahuan teman-teman, insyaallah ini di bulan Januari menurut prediksi insyaallah Mas Imam ada kehadiran baby ya. Baby yang kedua, Mas ya? Yang kedua. Insyaallah. sampai terlupa dunia sapi teman, anaknya pun dibilang jantan. Terus kandos teman-teman ya,
Ini mohon maaf teman, ini kita tidak bisa di action atau apa, jangan dilepas pas tali ya. Ini karena masih belum terbiasa kita action mas ya. Jadi kita khawatirnya ini kita mabal teman-teman. Ini bukan sapi kecil, ini monster teman-teman ya. Insya Allah suatu saat nanti bisa kami lakukan teman-teman. Untuk sementara ini kita hanya ikat kiri kanan. Mas Imam pun pegang dalam posisi satu tali diikat teman-teman ya, belum berani lepas teman-teman ya. Ini di, kalau dimainin juga masih rewel mas. Masih rewel ya? Kurang anu mungkin mas, kurang belean mungkin. Rewel sih mas, kurang dibele-bele juga rewel males. Habis pula kan waktu di kandang pertamanya di sana kan dan cuman main makan mandiin udah lepas tinggal gitu kan mas ya. Jadi ibaratnya kurang bau dari sang pemilik sendiri gitu mas ya. Ya mereka taunya hanya besarin ya. Soalnya gitu dah ya. Jadi satu hati untuk menyatukan hati antara peternak dengan sang pemilik kurang teman-teman ya. Ini seberapa bulan berarti kedatangan ini baru sekali ini dijemur mas? Berarti 2 bulan ya mas? Sekitar 2 bulan ini baru dikeluarin ya mas ya? Baru dikeluarin baru dijemur. Ini keluar perdana berarti ya mas di Duku Menggala ini. Tadi waktu ketika keluar tidak anu mas, tidak agresif. Alhamdulillah enggak agresif. Enggak ya. Enjoy aja mas ya. Enjoy. Enjoy. Insya Allah nanti ketika 2 monster ini dimasukin, bisa kita masih berada di sini teman-teman. Ya kan istimewa banget mas. Kalau dari sini depannya bagus. Oke. Sekali lagi teman-temannya, ini bobot sementara ya, di bulan awal November lalu Mas Imam sudah mengadakan penimbangan, tapi angkanya Mas Imam rahasiakan teman-teman ya. Terutama ini lah. What door price teman-teman ya. Yang jelas ini kalian bisa tepat-tepat dengan kondisi seperti ini kira-kira berapa menurut teman-teman teka-teki ini. Kalau di karkas ini bisa 60% mas. Di karkas? Iya, soalnya kan tulangannya kecil-kecil mas ya. Kecil-kecil banget. Betul teman-teman, kalau di tulangan ini tulang kecil teman-teman ya. Berarti ini di karkasnya kita 60% keluar mas ya. Keluar. Insya Allah ini betul teman-teman ya. Kalau untuk estimasi daging betul teman-teman ya. Seperti Mas Lima katakan ya, 60% insya Allah ini keluar karena posisi tulang ini tulang kecil ya. Tulang kecil. Tulang kecil kokoh tapi ya. Wow mantap teman-teman ini. Banteng. Tidak salah Mas Imam mengatakan ini sudah seperti banteng. Terus banget. Ini kaki tidak petung teman ya. Ini kaki tidak petung. Ini estimasi daging 60% insya Allah. Jangan terpengaruh sama tulangan berarti ya mas. Iya. Tulangan besar belum tentu menjanjikan. Belum tentu menjanjikan. Yang jelas tulang besar mengurangi estimasi daging jelas gitu ya. Ini teman-teman, barangkali teman-teman nanti bisa cap di teman-teman yang lain. Kandang tingkat katakan ini, kalau yang sudah begini biasanya dia bilang sudah tidak lain adalah bokong Belgian Blue. Yes, dia beliau selalu bilang begitu teman-teman ya. Pada sapi-sapinya beliau ketika sudah
posisi bokong seperti ini dia katakan bokong Belgian Blue. Kalau kami katakan ini masih bokong semok teman-teman di sini. Mantap banget teman-teman ya. Ini perdana untuk di kandang Mas Imam sendiri dikeluarin teman-teman ya nih. Wah, jos kandas. Banteng teman-teman. Wah. Pokoknya ini istimewa paling suka itu depannya, Mas. Gagah. Gagah ya, Mas. Segagah siapa, Mas? Gagah banget, Tana, betul. Ya udah, mulai masukin lah. Oke. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Ini saja yang bisa kami hadirkan untuk Anda di video kali ini, semoga menghibur. Yuk kita lanjut ke proses masuk kandang. Dua monster masuk kandang.